Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat berjumpa lagi dengan akun channel saya. Salam sejahtera semua. Saya pada kali ini lagi berada di stesen Pasar Seni. Ini saya rencana mau naik LRT daripada Pasar Seni ke KL Sentral. Nanti saya akan sedikit mereview naik LRT dari mula-mula apa beli token atau tiket sampai ke KL Sentral nanti. Oke. Ayo kita masuk ke dalam. Let's go. Di stesen Pasar Seni ini sudah terhubung dengan LRT, MRT, ada bus rapid KL, bus go KL. Ini kawan-kawan kalau mau lihat peta transit, kawan-kawan ingin melihat destinasi kawan-kawan mau naik apa, ini semua ada petunjuk-petunjuk peta di sini. KTM ada, LRT petunjuk itu ada semua. Ini sebelum kawan-kawan naik LRT atau MRT, nanti kawan-kawan kena lihat dulu platform berapa ya. Jangan salah lihat platformnya. Jadi saya mau ke KL Sentral. Jadi saya kena tunggu di platform 2 dari Pasar Seni ke KL Sentral. Jadi kalau kawan-kawan mau ke KL Sentral, nanti kena tunggu di platform 2, jangan menunggu di platform 1, nanti tak sampai-sampai ke KL Sentral. Kalau di platform 1 itu dari Pasar Seni, Masjid Jamek, Dang Wangi, Lasan Gombak. Kalau platform 2 ini Pasar Seni, KL Sentral, Bank Rakyat, lastnya Putra Hik. Oke, ayo kita masuk dalam. Oke, sebelum naik LRT kita beli token dulu atau tiket di mesinnya. Kalau belum ada card kita kena beli token. Oke. Pilih LRT. Saya sekarang lagi berada di Pasar Seni, jadi mau ke KL Sentral. Pilih kuantiti satu orang atau dua. Kalau tiga orang pilih tiga orang, kalau satu orang pilih satu orang. Singgit 30 sen, oke, klik tunai. Masukkan duitnya. Oke. Oke, nah sama belen baki ya, udah ada. Oke. Jom. Token sentuh. Tokennya jangan hilang-hilang kawan, nanti karena waktu kita keluar di KL Sentral nanti kita masukkan token lagi ke tempat pintu keluar itu.
Jadi saya ke KL Central, jadi kena tunggunya di platform 2. Inilah stesen LRT. Pasar Seni ini tinggi dia. Di atas nih. Berada di lantai 3. Tuh nampak tuh mana gedung PMB 18. Itu gedung calon gedung tertinggi di ASEAN. Tapi kalau di dunia saya belum tahu itu nomor berapa ketinggian. LRT-nya sudah sampai. Wow, ramai sekali. Kita tunggu sebelah kiri atau sebelah kanan. Biarkan yang keluar dulu, penumpang yang mau keluar. Oh, ramai guys. Full. Ini token nih jangan hilang guys. Oke, sudah keluar. Begitulah guys. Naik MRT dari pembelian tiket sampai ke KL Central. Oke guys, itu aja video saya review naik LRT daripada KL, daripada Pasar Seni ke KL Central. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, di share ya akun channel saya. Jangan lupa di klik logo bintang agar kawan-kawan mendapatkan video terupdate dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me why I'm falling. Oh, life's cold.